You welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Chapter 971 menyajikan pengorbanan yang sangat luar biasa dari sosok Oden Kozuki. Walaupun nyawanya sudah di ujung tanduk, Oden masih memikirkan rekan-rekannya agar mereka tetap hidup. Selain bercerita tentang pengorbanan Oden, chapter ini juga mengungkapkan tentang alasan Oden melakukan tarian gila setiap minggu. Ternyata hal itu untuk menyelamatkan seluruh penduduk Wano dari rencana jahat Orochi. Ya, kira-kira dua hal itulah yang menjadi inti dari chapter 971. Namun selain kedua hal yang ditampilkan itu, ternyata ada beberapa hal tersembunyi yang jika kita analisis lebih mendalam akan menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Dan hal-hal menarik yang tersembunyi itu akan kami bahas pada video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Hal tersembunyi pertama adalah mengenai efek dari pertarungan Oden versus Kaido yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saat itu keduanya mengalami luka-luka. Kaido terluka karena tebasan dari kedua pedang Oden, sementara Oden terluka karena hantaman gada raksasa Kaido. Lalu jika kita perhatikan, Kaido masih belum sembuh dari lukanya. Ya, walaupun terlihat samar, kami rasa Kaido masih menggunakan perban di perutnya. Tentu perban itu digunakan untuk membalut luka yang diberikan Oden di perutnya. Berdasarkan hal itu dapat kita lihat jika serangan Oden memang bukan serangan sembarangan yang hanya menggores bagian luar tubuh Kaido. Tetapi serangan itu telah masuk cukup dalam ke tubuh Kaido, sehingga butuh waktu cukup lama agar Kaido bisa memulihkan dirinya. Lalu kami rasa saat itu Oden juga menyerang Kaido dengan Busosoku Haki tingkat tinggi, sehingga bisa melukai bagian dalam tubuh Kaido. Buktinya setelah terkena pedang Oden, Kaido jadi muntah darah dan terlihat cukup kesakitan. Lalu bagaimana dengan luka yang diterima Oden? Saat bertarung dengan Kaido, Oden memang menerima beberapa luka. Tapi luka yang paling parah tentu di bagian kepalanya yang telah dihajar dengan gada raksasa. Di bagian akhir chapter 970, Oden terlihat masih menggunakan perban di bagian kepalanya dan beberapa bagian tubuhnya yang lain. Hal itu menunjukkan jika Oden juga mengalami luka yang cukup parah pada pertempuran tersebut. Namun secara ajaib, luka-luka Oden telah sembuh dalam waktu 3 hari. Iya, penggambaran sosok Oden yang menggunakan perban di chapter 970 adalah 3 hari sebelum waktu eksekusi. Dan ketika proses eksekusi di chapter 971, seluruh luka-luka Oden terlihat sudah sembuh. Memang, daya tahan tubuh dan daya pemulihan yang dimiliki Oden sangat luar biasa. Sebelumnya di chapter 964, Oden juga bisa sembuh dengan cepat, walaupun mengalami banyak luka karena bergelantungan di kapal Shirohige selama 3 hari. Lalu di chapter 971 ini kita juga kembali ditunjukkan mengenai kekuatan tubuh dari Oden Kozuki yang bisa bertahan beberapa waktu di dalam minyak yang sangat panas. Jadi intinya, hal tersembunyi pertama yang ingin disampaikan kepada nakama sekalian adalah Oden memiliki fisik yang lebih kuat daripada Kaido, dan juga serangan Oden lebih mematikan daripada serangan gada raksasa Kaido. Oke, lanjut ke hal tersembunyi yang kedua, yaitu mengenai hilangnya Kurozumi Samimaru dan Kurozumi Higurashi. Iya, kedua orang dari klan Kurozumi itu tidak terlihat saat eksekusi Oden Kozuki. Padahal bisa dikatakan keduanya adalah orang yang sangat penting dari kubu Orochi. Kurozumi Samimaru tentu adalah orang yang telah berjasa melindungi Orochi dari serangan Oden. Dan dia juga bisa menjadi pelindung Orochi jika tiba-tiba terjadi serangan. Lalu yang kedua adalah si pengguna Mane Mane no Mi, yaitu Kurozumi Higurashi. Tentu dia menjadi orang yang sangat penting karena dia adalah awal dari munculnya niat Orochi untuk menguasai Wano. Dan dia juga menjadi kunci kemenangan pasukan Kaido atas Oden dan 9 pengawalnya. Karena jika dia tak menipu Oden, mungkin situasi saat ini sudah terbalik, yaitu Orochi dan Kaido lah yang akan dieksekusi. Berdasarkan hal itu tentu cukup aneh
jika kedua orang penting itu tak ikut bersenang-senang menyaksikan eksekusi Odin. Padahal para penduduk Wano pun sangat antusias untuk datang. Dan para ninja Oni Wabansu pun terlihat hadir dalam eksekusi tersebut. Jadi kira-kira kemana mereka berdua? Di sini kami punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka sudah mati. Kenyataan bahwa saat ini keduanya sudah mati tentu dapat kita lihat dari munculnya pengguna Devil Fruits mereka di masa depan, yaitu Bartolomeo yang menggunakan Bari-Bari Nomi dan Bon Kurei yang menggunakan Mane-Mane Nomi. Sehingga yang masih menjadi misteri adalah kapan dan di mana kedua orang itu akan mati. Setelah Odin tertangkap, tentu tidak ada orang lain di Wano yang cukup kuat untuk menantang Kaido dan Orochi. Hal itu mungkin sedikit banyak membuat Orochi lega. Namun kami menduga Orochi yang serakah telah memikirkan sebuah rencana untuk melenyapkan orang-orang yang kemungkinan besar akan mengambil tahta dari dirinya. Saat ini klan Kurosumi berkuasa di Wano, jadi mungkin saja akan terjadi perebutan kekuasaan dari kalangan klan Kurosumi sendiri. Dan ancaman terbesar tentu datang dari Kurosumi Higurashi dan Kurosumi Semimaru. Karena itulah kami menduga Orochi telah melenyapkan keduanya, yang di kemudian hari bisa menjadi ancaman bagi Orochi. Terlebih lagi keduanya saat ini sudah tak berguna, karena Oden Kosuke sudah tertangkap dan akan dieksekusi. Iya, itu adalah dugaan kami yang pertama mengenai nasib Kurosumi Semimaru dan Kurosumi Higurashi. Lalu kemungkinan kedua, mereka belum mati. Seperti yang kami katakan pada kemungkinan pertama, bahwa kematian kedua orang dari klan Kurosumi itu adalah pasti, namun waktu dan tempatnya saja yang belum diketahui. Jadi ada juga kemungkinan bahwa saat eksekusi Odin, keduanya belum mati. Tapi tentu ketidakhadiran mereka berdua karena sebuah alasan yang kuat. Dan alasan yang cukup kuat menurut kami adalah keduanya sedang melakukan misi yang sangat penting. Iya, misi yang sangat penting untuk memastikan klan Kurosumi tetap berkuasa selamanya di negeri Wano. Dan misi itu adalah melenyapkan sisa-sisa keturunan klan Kozuki, yaitu Momonosuke dan Hiyori Kozuki. Clue tersembunyi akan misi itu dan ancaman terhadap Momonosuke dapat kita lihat di awal chapter ini, di mana semua makanan yang akan dimakan oleh Momonosuke dan Hiyori harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara kedua Kurosumi itu melakukan misinya? Tentu saja dengan melakukan sebuah tipu daya. Jika kita perhatikan, setiap makanan yang akan dimakan oleh Momonosuke akan diperiksa oleh mantan penasehat dari Shogun Sukiyaki. Sosok penasehat itu pernah muncul di chapter 960, dan saat itu dia sedang membacakan daftar kenakalan dari Oden sejak kecil. Jadi mungkin saja sosok penasehat yang berada di kastil Oden itu adalah palsu dan merupakan pengguna Mane-Mane Nomi yang sedang menyamar, sementara yang asli mungkin sudah dihabisi. Jika hal itu benar, tentu akan sangat membahayakan bagi Momonosuke dan Hiyori. Namun di chapter 971, Momo dan Hiyori belum memakan makanannya karena Momo masih menangis, sementara Hiyori sedang memperhatikan kakaknya. Lalu jika peran Kurosumi Higurashi adalah menyamar menjadi penasihat Shogun Sukiyaki, bagaimana peran dari Kurosumi Semimaru, sang pengguna Bari-Bari Nomi? Menurut kami, perannya adalah membuat barir setelah proses pemberian racun berhasil. Skema yang kami pikirkan seperti ini. Jika Momonosuke dan Hiyori keracunan, tentu Kozuki Toki akan berteriak meminta pertolongan. Dan saat itulah Kurosumi Semimaru akan membuat barir yang mengurung Toki beserta kedua anaknya agar tidak ada yang bisa menolong mereka. Iya, jika skema rencana ini berjalan lancar, maka akan menjadi sebuah ancaman bagi keselamatan Momonosuke dan Hiyori. Tapi tampaknya rencana mereka berdua itu gagal. Mungkin karena Toki mengetahui rencana tersebut atau karena hal-hal lain yang tidak terduga. Dan karena kegagalan itulah Kaido jadi turun tangan sendiri. Kaido pun berubah menjadi naga raksasa dan langsung terbang menuju kastil Oden. Dan setelah sampai, Kaido menyemburkan nafas api yang langsung membakar kastil Oden, hingga membuat Toki dan kedua anaknya terkurung di dalam kastil.
Lalu cerita pun berlanjut seperti flashback yang diceritakan Kinemon, di mana ketika para pengawal Odin datang, kastil Odin sudah terbakar. Dan akhirnya terjadilah proses penjelajahan waktu seperti yang sudah terungkap saat ini. Oke, kesimpulan dari hal tersembunyi yang kedua adalah ketidakmunculan Kurozumi Semimaru dan Kurozumi Higurashi karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka sudah mati. Dan kemungkinan kedua, mereka sedang menjalankan misi yang sangat penting. Oke, cukup sekian pembahasan tentang hal tersembunyi di chapter 971. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!